Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini, Rabu 17 Maret 2021, tertulis dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbuah di hadapan Tuhan. Inilah yang ditekankan firman Tuhan buat kita orang percaya di pagi hari ini. Banyak orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, termasuk orang-orang Farisi dan Saduki. Namun Yohanes berkata kepada mereka, "Hai kamu kaum keturunan ular beludak, bertobatlah, berilah dirimu untuk dibaptis." Mereka tidak dengan sepenuh hati menyesali perbuatan dosa mereka untuk bertobat. Kedatangan mereka ke Sungai Yordan adalah karena mereka melihat banyak orang di sana dan ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Mereka mempertahankan bahwa mereka adalah orang benar, yang berasal dari keturunan Abraham, yang seharusnya masuk ke dalam kerajaan surga seperti Abraham nenek moyang mereka. Jemaat Tuhan yang sungguh dikasih Yesus Kristus, Yohanes menegur dengan keras, jangan mengandalkan silsilah keturunan Abraham untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Namun lebih dari itu, harus menghasilkan buah yang baik dari pertobatan mereka. Orang yang sudah bertobat hendaklah seperti pohon yang berbuah lebat. Itulah buah yang dikehendaki Tuhan. Jika tidak berbuah, maka akan ditebang. Mesias yang akan datang diumpamakan seperti seorang penebang pohon yang membawa kampak siap untuk menebang pohon yang tidak menghasilkan buah. Dia yang membaptis dengan roh dan alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengikrikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Karena itu, hendaklah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia orang yang bertobat. Jangan sampai Allah menghukum karena amarah-Nya. Tuhan Yesus juga mengingatkan agar kita bertobat. Jemaat yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, buah pertobatan itu hendaknya nyata terlihat di hadapan semua orang. Dan itulah yang diharapkan Yesus dari setiap orang percaya yang akan dilakukannya di dalam hidupnya. Untuk itu bertobatlah
dan berbuah manislah di hadapan Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat berkat anugerah-Mu hingga pagi hari ini. Tuhan telah memperkenankan kami untuk menikmati hari dan berkat yang baru dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan telah menegur kami melalui firman Tuhan, di mana kami harus bertobat dari perbuatan-perbuatan kami yang lama, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami beroleh menghasilkan buah dari pertobatan kami di hadapan-Mu. Mungkin tidak mudah bagi kami untuk menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi kami percaya hari demi hari Tuhan pun akan menuntun dan menopang kami untuk dapat menghasilkan buah yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami boleh menjadi pewaris kerajaan-Mu. Tuhan kami yang baik, kami berdoa untuk program vaksinasi yang sedang dilakukan pemerintah kami. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik di hadapan-Mu, sehingga semakin banyak orang-orang yang dapat melihat, menerima vaksinasi. Dan kami pun semakin sehat di hadapan Tuhan, dapat beribadah dengan offline di hadapan-Mu di hari-hari yang akan datang. Berkati tim medis yang selalu bekerja untuk program kesehatan ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.